Perasmiannya akan berjalan pada sebelah malam 15 hari bulan di perkarangan stadium yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Guru Bintara Setia Menteri Besar. Beberapa tarikan akan langsung di dalam expo ini. Di antaranya ialah untuk rakyat Kelantan, the world best ice cream ya, ataupun ais krim terbaik dunia dari Turki ya, dengan jenama Mado ya, MADO, akan mengadakan promosi mereka dan mengedarkan ais krim percuma untuk pengunjung-pengunjung. Dan ais krim Mado ini dianggap sebagai world best ais krim ataupun ais krim dunia yang paling sedap sekali ya. Jadi siapa yang belum cuba ais krim ni boleh datang pada hari tersebut lah. Dan ia didatangkan khas dari Turki, sementara Iran pula akan menyediakan masakan tradisional Iran secara percuma untuk pengunjung-pengunjung seramai lebih kurang 500 orang setiap hari. Dan kita ada 12 booth makanan antarabangsa ya. Jadi kerajaan Iran bermurah hati menyediakan makanan percuma, makanan tradisi Iran secara percuma yang akan dimasak di situ ya setiap hari. Kemudian alhamdulillah motosikal Iran, buatan Iran ya, yang canggih dan menarik serta harganya lebih murah telah berjaya sampai dan akan dipamerkan di dalam expo ini sebanyak 6 buah ya. Kemudian model-model ini terbuka untuk tempahan dan mereka juga bercadang membuka kilang memasang motosikal buatan Iran di Kelantan dalam jangka panjang supaya kos motosikal untuk rakyat Malaysia khususnya rakyat Kelantan boleh dibekalkan dengan harga yang lebih rendah. Kontingen Iran juga membawa seorang hafiz genius berumur 10 tahun di mana kanak-kanak jenis Quran ini boleh diuji oleh para pengunjung on the spot tentang apa saja perkara dalam Quran, seperti umpamanya dia boleh baca Quran dari ayat dari terbalik ya, dari belakang ke depan ya. Biasa hafiz baca dari depan ke belakang, dan juga dia boleh ditanya, boleh diminta menyebut mana-mana ayat mengikut nombor ayat tersebut ataupun surahnya, dan juga perkara-perkara lain yang insya-Allah akan menakjubkan pengunjung-pengunjung. Dan video game berasaskan Islam dan animasi Islam juga akan dibawa, dan termasuk program-program komputer untuk kegunaan umat Islam yang tidak ataupun belum ada dalam pasaran sebelum ini akan dapat juga disaksikan. Pada 18 hari bulan Jun, kita akan ada satu convention halal ke arah menubuhkan sebuah platform ataupun badan halal dunia. Ya. Buat masa ini, kita ada pertubuhan-pertubuhan halal serantau. Tetapi di peringkat global, belum ada satu badan halal sedunia. Dan pada 18 hari bulan itu, insyaAllah, convention halal akan diadakan dan dijangka disertai antara lain oleh kedutaan, oleh Datuk, oleh speaker Dewan DPR Indonesia ya. Jadi speaker Indonesia akan hadir mengetuai delegasi Indonesia bagi tujuan convention tersebut. Produk-produk kesenian, kebudayaan dan juga kraft daripada negara-negara berkenaan yang terbaik ya. Kalau Iran ni semua produk-produk yang terbaik dibawa, termasuk painter, pelukis itu sendiri, kaligrafer yang terbaik di peringkat dunia, dan filem-filem yang berkenaan dengan Islam ini atau berasaskan Islam ini adalah filem-filem yang bukan sahaja telah diterima secara box office ataupun baik oleh di Iran tetapi juga di seluruh negara-negara Asia Asia Barat. Jadi filem-filem ini tidak terhad kepada aliran Syiah semata-mata.
Kerana setengah filem ini begitu popular di Arab Saudi, di Mesir, di negara-negara Arab yang lain. Dan kita juga akan adakan tayangan filem ini setiap hari. Jadual-jadual nanti akan diedarkan. Jadi pengunjung-pengunjung boleh melihat filem animasi dan filem-filem yang ditayangkan dan juga program-program komputer termasuk video game untuk kanak-kanak berasaskan Islam tadi. Sekarang kita buka peluang pada mana-mana rakyat Kelantan di Berhasrat. Manager dia sudah ada di Kota Baru. Alhamdulillah delegasi Iran dah sampai bermula semalam. Dan saya lupa sebut tadi, Gubernur Kong akan datang untuk majlis perasmian pada 15 hari bulan. Dan delegasi Iran yang berkaitan dengan motosikal ini bersedia untuk berbincang dengan mana-mana rakan kongsi yang berminat untuk memasang motosikal Iran di Kelantan. Jadi bolehlah hubungi urus dia, saya boleh meshkan. Dan mereka juga boleh hadir pada waktu sepanjang ke expo ini. Dan kumpulan-kumpulan pengurusan daripada Iran, daripada pelbagai aliran ya. Nanti saya akan berikan satu senarai anggota delegasi yang meliputi peniaga-peniaga, pengurus-pengurus pelbagai sektor termasuk industri gas, pelombongan, pembuatan besi, simen dan pemasangan barang-barang elektronik dan juga makanan, industri makanan termasuk hasil tenusu ya. Jadi salah satu gerai yang akan dipamerkan ialah hasil tenusu yang meliputi pelbagai range produk ya. Sama seperti lebih kurang Nestle ya. Yang boleh digunakan oleh umat Islam dan termasuk bahan-bahan perubatan ya. Bahan perubatan yang halal seperti beg derma darah yang halal, ubatan-ubatan yang diiktiraf di peringkat dunia yang dihasilkan oleh institusi kajian saintifik Iran termasuk ubat untuk orang mandul, mana-mana pasangan dah berkahwin lama tak dapat anak. Mereka mesti datang ke expo ini ya. Kerana dari kita akan daripada Iran, Iran juga. Kita akan jual lah, kita akan promotekan ubat mandul ini dan ubat untuk orang cepat nyanyuk dan hilang ingatan. Jadi ada ubat yang dihasilkan oleh institut kajian perubatan Iran yang diiktiraf oleh dunia. Jadi produk-produk yang terbaik dan juga bakat-bakat yang terbaik yang terpilih daripada Iran dibawa ke expo ini. Bagi rakyat Malaysia, mereka kena ambil peluang kerana ada produk-produk yang istimewa yang tidak mungkin dapat mereka saksikan di luar daripada musim expo ini. Kerana kita membawa yang terbaik dan yang menarik ya. Dan peluang-peluang perniagaan.